Singkawang, Kalimantan Barat menjadi tujuan saya kali ini. Kota Singkawang berada sekitar 145 km dari kota Pontianak. Perjalanan Jejak Cinta Kasih kali ini sampai di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kota yang dijuluki dengan Seribu Kuil ini memiliki keindahan alam yang tak terhingga. Kisah inspiratif apa yang akan saya dapatkan di kota ini? Ikuti perjalanan saya. Keberadaan Yayasan Buddha Seci di kota Singkawang, berbagai kegiatan sosial pun telah dilaksanakan relawan Seci. Dan tak hanya membantu, tetapi para relawan juga terjun langsung ke tengah masyarakat. Halo, selamat siang Bapak Aju. Siang, apa kabar? Baik. Pak Aju bersama relawan lainnya lagi pada mau kegiatan apa yang mau dilakukan ya Pak? Rencana kunjungan kasih kedua pasien yang namanya Suryanto dan Nanda. Kali ini saya bertemu dengan Bapak Chang Cingjung atau yang sering disapa Bapak Ajung. Bersama Pak Ajung saya diajak untuk ikut dalam kegiatan kunjungan kasih ke salah satu penerima bantuan Seci. Wah, kalau gitu aku boleh ikut gak nih Pak? Boleh. Boleh ya Pak ya. Berarti sekarang kita sama relawan lainnya segera kesana aja gitu ya. Salah satu rumah penerima bantuan yang akan saya kunjungi berada di Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Berjarak kurang lebih 60 km dari kota Singkawang. Sore Pak Suryanto. Apa kabar? Ya Pak Ajung, bisa jelaskan gimana sih sebetulnya awal jalinan jodohnya Yayasan Buddha Seci sendiri dengan Bapak Suryanto? Waktu itu Suryanto diwakili oleh Pak Kampung ya, yang mohon bantuan ke Yayasan Antar Kampung Singkawang. Nah, udah itu waktu itu ada relawan ya yang namanya Alfian sama teman-teman survei. Nah, udah survei, ya kita rapat. Nah, kesepakatannya membantu ya Pak Suryanto. Akhirnya relawan Seci tak hanya membantu gitu ya Pak ya, tapi juga secara rutin melakukan kunjungan kasih. Nah, sebetulnya tujuan dari kunjungan kasih sendiri itu seperti apa ya Pak? Ya, tujuannya supaya keluarga ini tetap sabar ya menghadapi cobaan ini. Tetap semangat, ya tetap bertanggung jawab meskipun dalam fisik yang demikian terhadap istri anak ya, supaya Suryanto sendiri tetap semangat dan bahkan bisa memberi semangat pada istri dan anak untuk menjalani hidup yang penuh cobaan ini. Nah, akhirnya rutin melakukan kunjungan kasih ke keluarga Pak Suryanto. Nah, perubahan apa yang akhirnya Bapak lihat bersama relawan lainnya yang sekarang perubahan yang dialami dari Bapak Suryanto sendiri? Kalau kita lihat memang setiap kali kita datang tidak seperti dulu ya, wajahnya selalu murung, sekarang tetap senyum ya, tetap ya tidak banyak mengeluh meskipun ya kondisinya masih demikian ya. Nah, tapi semenjak ya kita coba-coba mengakalin ya dengan terapi yang sederhana ini, tapi bisa dilakukan oleh istrinya setiap hari dua kali ya. Badan ini udah agak nggak terlalu kaku lagi ya, sehingga untuk istirahat juga udah agak enak gitu, sehingga lebih optimis gitu. Jadi penyakit ini ya minimal tidak semakin berat gitu. Suasana hangat layaknya satu keluarga begitu saya rasakan saat kunjungan kali ini.
Hujan yang menemani di perjalanan tak menyurutkan langkah relawan untuk berbagi kasih. Nah, harapan Bapak sendiri dengan adanya keberadaan relawan, dengan datang gitu ya, memberikan semangat untuk keluarga ini. Sebenarnya harapan kedepannya yang Bapak harapkan untuk Pak Suryanto seperti apa ya, Pak? Yang dari yayasan mengharapkan anaknya tetap sekolah, ya. Sekolah sampai satu saat anak itu besar, ya dia bisa jadi anak yang baik, dia bisa nanti yang bantu orang tua, ya dengan keadaan begini anaknya tetap bisa meneruskan sekolah dan bahkan bisa sekolah, bisa berhasil dan jadi orang yang baik. Gitu. Suryanto berusia 27 tahun, mengalami keterbatasan gerak dan hanya bisa tergolek di tempat tidur. 4 tahun lalu, ayah satu anak ini mengalami kecelakaan saat bekerja yang mengakibatkan sarafnya terjepit. Memang, Bu, sebelum pihak yayasan memberi saya semangat kan, saya memang agak putus asa. Putus asa tentang apa, Bu? Saya kan berobat kan perlu uang. Pertama itu, Bu. Biasa kalau dulu kan saya sering marah-marah sama istri saya. Macam saya apa? Hilang konsentrasi. Biasa kalau istri saya layani saya makan apa saya tidak mau. Saya mau mati. Kalau cepat mati kan habis cerita kan. Sebab saya kan tadi sebab saya putus asa. Tapi istri saya sering memberi saya dorongan supaya sabar. Setiap saya bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Sebab saya walaupun saya ditimpa tanah, saya masih hidup. Jadi saya bisa minta maaf sama tetangga yang saya kalau saya berdosa, kalau saya langsung di tanah langsung mati kan, saya langsung tidak bisa minta maaf. Terjun ke tengah masyarakat secara langsung memang menjadi kegiatan yang biasa dilakukan Pak Ajo, yang juga menjadi wakil ketua Yayasan Muda Suci Singkawang. Dengan memberikan dukungan secara langsung, banyak hikmah yang ia dapatkan. Kalau dulu kita mungkin banyak tuntutan ya, sekarang kita rasanya hidup ini tidak perlu menuntut lagi. Ya, sebetulnya kita cukup mensyukuri apa yang sudah ada. Ya, jadi kita sudah semakin paham dan sadar sesungguhnya kita semakin banyak menuntut semakin kehilangan. Ya, bukan justru apa yang bisa kita dapatkan. Melalui Yayasan Buddha Seci, relawan berusia 56 tahun ini pun mendedikasikan sebagian waktunya untuk kemanusiaan. Saya bilang, apapun yang satu pesan. Nanti kalau kalian besar, tolong lanjutkan Seci ini. Ya, kalau yang lain Bapak tidak perlu pesan, itu aja. Soalnya niat dan tekad masyarakat Singkawang masih sangat sangat rendah. Jadi itu yang saya pesan ke anak-anak saya. Jadi kalau Papa sudah enggak ada satu saat, kalian harus bantu Papa lanjutkan Sisi. Saya kalau beberapa tahun lagi anak saya yang paling bungsu kalau sudah bisa membantu usaha saya. Saya ingin lebih banyak waktu di Sici. Ya, karena bukan masyarakat saja. Di samping itu, banyaknya relawan yang perlu satu pembinaan agar mereka lebih paham tentang Sici itu apa, tujuannya apa, dan sebagainya. Saya seringkali bilang sama Siku, kita tulus saja, jangan banyak pikir. Ya. Itu aja, kalau kita banyak pikir, malah kita bisa mundur dari Sici. Itu saya harapkan jangan sampai itu terjadi. Keseharian Bapak Ajung adalah seorang pengusaha. Di antara banyaknya kesibukan, ia pun tetap meluangkan waktunya karena baginya bersumbangsih dan berbagi adalah kebahagiaan. Sebelum kita ikut Sici, mungkin kita sering berpikir ya hidup ini sudah enak, sudah bahagia. Tetapi sebenarnya apa yang kita rasakan itu tidak seperti itu. Kalau di Sici, yang kita rasakan itu benar-benar bahagia dan semakin kita memahami tentang perbedaan antara kebahagiaan dan kesenangan.
Jadi sebelum ikut Cici, sebenarnya apa yang kita dapat itu adalah kesenangan-kesenangan sesaat, bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, jadi kalau turun ke Cici, kita ikut survei, kunjungan kasih, kegiatan-kegiatan baksos lainnya. Jadi di situ benar-benar kita ya langsung melihat keadaan masyarakat secara umum. Ya, jadi kita merasakan ya kita sebenarnya sudah sangat bersyukur ya sudah diberkahi ya, keluarga ya usaha. Jadi kita bahkan kalau bisa ya hidup ini memang kita membutuhkan uang ya, tetapi kalau kita setiap hari memikirkan kekayaan itu akan selalu jadi beban juga. Kekuatan cinta akan mengalahkan segalanya. Inilah hikmah dari pertemuan saya dengan Bapak Ajung. Di usianya yang semakin senja, kekuatan cinta yang diberikannya bisa memberikan arti bagi sesama. Program ini didukung oleh PT Inti Sumber Baja Sakti dan United Oil.